Baik, kasus kecelakaan yang menimpa bus rombongan pelajar SMK Lingga Kencana bermunculan pertanyaan urgensi pengadaan study tour di lingkungan sekolah. Apakah perlu? Jika memang perlu, apa yang perlu diatur? Kami akan bahas bersama Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI. Selamat siang, Mas Ubaid. Selamat siang. Oke, Mas Ubaid, saya sama Mas Ubaid mungkin dulu di masa kecilnya cukup relevan ya, cukup dekat dengan study tour sekolah SD, SMP gitu. Tapi kalau memperhatikan dengan dinamika perkembangan pendidikan yang ada di zaman sekarang, masih relevankah sekolah itu menggelar study tour? Sebenarnya kita refleksikan 10 tahun terakhir, sebenarnya study tour sudah tidak relevan lagi ya gitu. Karena kita menggunakan misalnya kurikulum merdeka dan seterusnya, situasi pembelajaran kita tidak seperti dulu lagi gitu. Dimana pembelajaran bisa dilakukan secara fleksibel, secara akomodatif, pembelajaran yang terdiferensiasi dan seterusnya. Itu mestinya tidak dilakukan secara kaku lagi ya di sekolah itu. Sehingga kegiatan study tour yang di akhir semester atau di akhir tahun dengan biaya yang cukup mahal itu sangat memberatkan orang tua gitu. Dan tentunya ada konsekuensi-konsekuensi jika ada siswa yang nggak ikut atau tidak join program study tour itu. Jadi daripada kita menimbang-nimbang antara manfaat dengan madorotnya dan manfaatnya sangat sedikit sementara madorotnya jelas, belakangan ada banyak kejadian sampai meregang nyawa dan kemarin di menimpa SMK di Depok, ya sebenarnya sebaiknya sih dilarang saja gitu. Oke, kalau menurut Mas Ubaid sudah tidak relevan, tapi nyatanya sekarang masih ada beberapa sekolah, mungkin kebanyakan juga sekolah negeri yang menggelar study tour. Tidak hanya di masa akhir pembelajaran sekolah, tapi ada juga yang sebagai atau dijadikan sebagai syarat kelulusan. Nah, memang apa pengaruhnya terhadap apa perkembangan pendidikan anak, pembelajaran anak gitu? Dan mengapa sekolah-sekolah seperti ini masih memaksakan untuk mengadakan study tour kalau sudah tidak relevan lagi nih? Jadi apa yang diduga oleh masyarakat, apa yang disaksikan oleh masyarakat ini jangan-jangan memang kejadian yang sebenarnya gitu. Bahwa guru jalan-jalan gratisan, sekolah mengambil margin dari biaya studi tour itu untuk keuntungan sekolah dan seterusnya, itu bisa menjadi sebuah dugaan kuat itu terjadi di level sekolah gitu ya. Sehingga meskipun manfaatnya tidak banyak, suara orang tua yang protes juga semakin banyak. Tetapi kenapa sekolah tidak menggagalkan agenda study tour gitu ya? Karena suara-suara dari masyarakat itu anak-anak yang lulus di kelas 3 SMP misalnya, orang tua harus memikirkan biaya masuk SMA. Karena masuk SMA itu nggak gratis. Begitu pula yang lulus SD juga, orang tua harus memikirkan uang masuk SMP dan seterusnya. Itu akan sangat terbebani dengan wisuda harus bayar lagi, studi tour harus bayar lagi. Kalau nggak bayar nanti surat keterangan lulusnya ditahan, ijazahnya ditahan gitu ya. Dan banyak sekali suara-suara dari masyarakat yang sangat keberatan seperti itu. Tetapi ketika masyarakat menyuarakan di sekolah, itu kan jadi terintimidasi gitu. Yeah. Anaknya dipanggil oleh kepala sekolah, kenapa kok belum bayar gitu, yang lain berangkat kamu nggak berangkat. Anaknya juga dibully, menjadi korban bully teman-temannya dan seterusnya gitu. Jadi sebenarnya biaya study tour ya, ini sangat memberatkan orang tua. Tetapi tentu tidak hanya dari si biayanya, yang kedua dari sisi manfaatnya. Apa sebenarnya manfaat dari study tour gitu kan? Yang banyak ya kita dengarkan dari peserta didik itu, Pak kita healing Pak kita mau hiburan, kita mau bersenang-senang ya setelah ujian dan seterusnya gitu ya. Saya kok memandang ini justru paradoks ya dengan tujuan pendidikan, tujuan kita menyelenggarakan pendidikan di sekolah gitu ya. Kalau bersenang-senang, kalau hiburan itu kita butuh keluar dari sekolah, sebenarnya secara tidak langsung ya, pemahaman sebaliknya yang terjadi gitu. Jadi selama ini anak-anak di sekolah nggak happy. Okay. Selama ini guru-guru di sekolah itu tertekan gitu ya. Sehingga dia butuh kesenangan atau
pelesiran atau healing di luar sekolah gitu. Si gurunya stres karena ditekan oleh kepala sekolah atau dinas pendidikan. Si peserta didik juga mungkin dapat tugas banyak dari guru-guru, mereka juga stres dan seterusnya. Belum lagi sekolah kita belum menjadi sekolah yang ramah terhadap anak, ada banyak kekerasan seksual, ada banyak kasus perundungan, ditekan oleh senior dan seterusnya, itu makanan anak-anak sehari-hari, sehingga sekolah itu menjadi tempat berkumpulnya guru stres ya di sekolah, guru banyak beban di sekolah, siswa juga keberatan juga dengan beban pelajaran yang banyak juga di sekolah, terancam menjadi korban kekerasan juga di sekolah, jadi mereka butuh happy, mereka butuh enjoy di luar sekolah, dan ini sebenarnya kritik keras ya buat pendidikan, situasi ekosistem pendidikan kita yang ternyata jangan-jangan sudah toksik. Oke, jadi kalau saya tanya siapa yang mengambil keuntungan dengan pelaksanaan study tour ini, siapa Mas Ubaid? Ya semua pihak yang terkait. Yang pertama perusahaan travel atau apa itu yang dipakai itu kan, bis itu kan. Itu juga dia culas, kenapa dia tidak memperpanjang izin misalnya. Dari sisi kelayakan bis ternyata juga nggak layak, sampai remnya blong, belum ada apa izin yang berkala itu dan seterusnya. Itu artinya dari sisi penyedia transportasi juga bermasalah juga gitu kan. Okay. Jadi mereka hanya mengambil untung, sementara jaminan keamanan, kesehatan, kendaraan juga nggak dijaga gitu kan. Kemudian yang kedua, pihak sekolah ya, jelas diuntungkan gitu kan. Entah gurunya jalan-jalan dapat gratis atau dapat income dari pungutan itu, meskipun itu banyak ditentang oleh orang tua, meskipun banyak orang tua yang protes, tapi kenapa suara-suara orang tua yang protes, yang tidak ikut, yang keberatan itu tidak didengarkan gitu ya. Ya memang jangan-jangan ya kita nggak tahu karena itu harus diinvestigasi lebih lanjut, tetapi dugaan-dugaan kuat itu muncul di masyarakat. Okay. Dan yang ketiga, sebenarnya ini terjadi pelanggaran hak anak gitu. Menahan ijazah gara-gara bayar studi tour yang nggak lunas atau bayar ijazah, bayar wisuda yang nggak lunas. Jadi ijazah itu hak anak gitu. Tapi kenapa kemudian gara-gara bayar yang belum lunas, lalu kemudian haknya diabaikan, ditahan ijazahnya, surat keterangan lulusnya ditahan dan seterusnya. Oke. Mas Ubaid, kalau memang study tour itu perlu diambil oleh pihak sekolah, misalkan dalam kelengkapan pembelajaran, misalkan kalau kita berbicara mengenai pelajaran spesialis misalkan sains atau pengetahuan alam, memang perlu untuk mengenal lebih dekat alam tersebut, ya kan, perlu merasakan secara real gitu. Jadi sehingga study tour itu memang perlu dilakukan, bukan sebatas konteks jalan-jalan saja. Apa catatan yang perlu diatur dalam study tour ini? Jadi yang pertama, bahwa belajar sains, menggali sebuah pengetahuan, itu yang sangat penting adalah bagaimana anak-anak belajar tentang seluk-beluk apa yang ada di lingkungan dia gitu ya. Jadi anak-anak jangan belajar jauh-jauh dulu, tapi belajar apa yang ada di sekeliling dia. Soal kebudayaan, soal semua resources ya, sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada di sekolah, yang ada di desa, yang ada di kota itu, yang di sekeliling sekolah gitu. Ya, jadi sehingga anak-anak tidak tercerabut dari budayanya. Sehingga anak-anak tahu misalnya potensi yang ada di desa saya itu apa. Apakah ada sumber energi di daerah saya? Oh, ada sungai. Apakah sungai itu menjadi sumber energi? Okay. Jadi untuk tahu bahwa air sebagai sumber energi itu nggak usah jauh-jauh nyewa bis lalu bayar mahal-mahal. Cukup kita belajar di samping sekolah ada sungai. Bagaimana air bisa dijadikan sebagai sumber energi? Butuh berapa kekuatan air yang mengalir dan seterusnya? Apa alat yang bisa digunakan? Jadi ada banyak pengetahuan yang disia-siakan di sekitar sekolah. Ada banyak sumber-sumber belajar yang nggak pernah digunakan oleh pihak sekolah, nggak pernah digunakan oleh guru, justru yang terpikirkan adalah patungan untuk pergi ke tempat wisata mana, patungan untuk pergi ke museum mana. Bahwa itu ada manfaatnya, penting ya kalau goalnya itu tercapai. Tetapi ketika menjadikan manusia Indonesia yang berbudaya, yang dekat dengan kultur desanya, yang paham, tahu tentang sumber daya yang ada di sekitar dia, itu menjadi sangat penting. Lalu bagaimana dia
bisa mengoptimalkan, menguatkan sumber daya yang ada dia, yang ada di dirinya itu, yang ada di desanya itu, yang ada di sekitar sekolah itu, kemudian dikembangkan ke daerah lain gitu. Jadi jangan tiba-tiba kemudian kita belajar ke daerah lain, lalu kita nggak paham tentang apa yang ada di sekeliling kita gitu. Baik, baik. Terima kasih untuk Mas Ubaid atas sharingnya di CNN Indonesia Connected siang hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran ya, karena study tour itu sekali lagi bukan perkara soal rekreasi, tapi bagaimana bisa mengedukasi atau edukasi itu tersampaikan kepada pada murid atau juga siswa. Selamat siang, terima kasih.